Selamat pagi, saat ini Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto STK MSI tengah memimpin pelaksanaan penandatanganan kontrak kerja anggota Polres Batu di halaman Mako Polres Batu. Saya sebagai Kapolres harus berkomitmen kepada anggota yang saya minta untuk beberapa program seperti di Humas, di Binmas, Call Center, dan Polisi Pariwisata. Nah, kita sudah melaksanakan kontrak kerja rekan-rekan minimal 1 tahun. Ini saya sampaikan kepada rekan-rekannya. Jadi minimal 1 tahun. Artinya itu minim melihat kinerja rekan-rekan, rapor rekan-rekan sendiri. Kalau rapornya dilihat dari kasat, dari kasubagnya, termasuk dari KSPKT, rapornya bagus, rekan-rekan 1 tahun pas akan saya berikan reward, sehingga memacu rekan-rekan sekalian, oh teman saya dalam bulan ke-10 atau bulan ke-11 dia sudah mengajukan sementara 1 tahun, sementara saya kok masih sudah berjalan kaca. Bukan kaca penampilan kamu saja, kamu berkaca, apa yang sudah saya lakukan ini sudah di atas rata-rata belum? Minimal 1 disiplinnya kamu. Yang kedua, dari hasil yang kamu di sana itu, apa produknya? Yang ketiga, ada nggak perubahan bagi kamu pribadi? Baru bagi organisasi ini. Saya minta itu komitmen kamu, saya sebagai Kapolres sudah berkomitmen dengan kamu. Kamu harus membalas komitmen itu dengan kerja yang baik, disiplin. Saya minta rekan-rekan Kabak, Kasat, Kasubag, bantu mereka untuk mencapai suatu pencapaian yang positif.